Alia dan Tarik terkejut. Fujianti Utami Putri dan Asnawi Mangkualam diundang Presiden Joko Widodo ke Istana Negara. Fujianti Utami Putri dan Asnawi Mangkualam memenuhi undangan Presiden Joko Widodo untuk menghadiri sebuah acara di Istana Negara. Fuji dan Asnawi pun bikin heboh saat selfie bareng Presiden Joko Widodo. Fuji dan Asnawi bikin heboh usai selfie bareng Presiden Jokowi. Selfie bareng Presiden Jokowi, penampilan Fuji dan Asnawi jadi sorotan netizen. Lantas seperti apa potret Fuji dan Asnawi saat selfie bareng Presiden Jokowi? Seperti diketahui, baru-baru ini Presiden Jokowi dan Iriana Jokowi hadir dalam acara Istana Berkebaya. Dilansir dari Kompas.com, Istana Berkebaya merupakan kegiatan peragaan busana kebaya yang digelar di halaman Istana Merdeka. Peragaan busana pada Kamis sore itu merupakan salah satu rangkaian acara pada peringatan Hari Republik Indonesia, RI. Pada acara tersebut, ditampilkan peragaan busana oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo, para istri menteri anggota Kabinet Indonesia Maju, ASN perempuan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, karyawan perempuan dari BUMN dan BUMD, para duta besar perempuan dari negara-negara sahabat, Putri Indonesia, hingga jurnalis perempuan senior. Ada pula peragaan busana kebaya oleh para model profesional. Acara itu berlangsung sangat meriah dan dihadiri banyak artis tanah air. Artis-artis itu seperti Happy Salma, Raline Shah, Ariel Tatum, Andin, Sarifah, Danish, Tisa Biani, Nagita Slavina, hingga Fuji dan Asnawi. Namun, dari semua itu ada momen unik yang dibagikan oleh artis Fuji dan Asnawi. Lewat akun Instagramnya. Tak hanya itu, Fujianti Utami Putri alias Fuji dan pasangannya Asnawi Mangkualam borong penghargaan Silet Award yang berlangsung Rabu, tanggal 29 November tahun 2023, malam. Dalam kesempatan tersebut, Fuji mendapatkan penghargaan viral tersilet mengalahkan para nominasi yang lain. Pengumuman artis viral tersilet diumumkan oleh Denny Cagur dan Amanda Manopo. Fuji yang mengenakan gaun merah langsung maju ke atas panggung untuk membawa penghargaan dan menyampaikan rasa terima kasih. Alhamdulillah, makasih Silet atas penghargaan viral tersilet. Makasih yang udah dukung, engvote, segala macem. Makasih, gak ngangka ternyata aku menang lagi. Intinya makasih, kata Fuji seperti dikutip suara. It di akun TikTok official pada Rabu, tanggal 29 November tahun 2023. Fuji mengaku sangat bersyukur telah memenangkan piala dari Silet, lantaran sejak kecil ia sudah menyaksikan acara infotainment ini. Ini aku menang piala viral tersilet, alhamdulillah ya. Dari kecil sebenarnya aku suka nontonin Silet, dan akhirnya aku mendapatkan piala dari Silet juga, kata Fuji saat diwawancara awak media. Nama Fuji semakin viral dan dikenal masyarakat luas setelah dirinya menjalin hubungan dengan Asnawi Mangkualam. Masih dalam acara Silet Award, Melanie Ricardo sebagai host menanyakan apa permintaan terbesar Fuji kepada Asnawi Mangkualam. Apakah permintaan terbesar Fuji kepada Asnawi? Tanya Melanie Ricardo sebagai host. Fuji mengaku bahwa dirinya belum terpikir untuk meminta hal besar kepada Asnawi,
dan apa yang selama ini ia sampaikan kepada kekasihnya hanya sebatas guyonan. Tapi kalau untuk minta-minta sekarang-sekarang, gak ada sih. Gak ada kan? Paling becandaan nanti aku mau maharnya gedung ya, aku gitu-gituin, tapi becanda, jawab Fuji. Selain mendapatkan penghargaan viral tersilet, rupanya bersama Asnawi, Fuji mendapatkan kembali penghargaan pasangan baru tersilet. Kebahagiaan keduanya tentu semakin berlipat ganda. Dalam kesempatan tersebut, Asnawi turut mengucapkan rasa syukurnya. Makasih semuanya, makasih Allah, makasih Asnawi, makasih udah selalu doain dan support kita, makasih buat kamu. Ini penghargaan buat Asnawi dan kamu kayaknya sayang, ucap Asnawi kepada Fuji dan penonton. Pokoknya makasih dan i Asnawi you, guys. Sahut Fuji. Penghargaan yang didapatkan Fuji dan Asnawi juga turut memberikan rasa bahagia bagi fans keduanya. Tak hanya itu, artis kenamaan Fujianti Utami Putri kembali menuai sorotan. Hal ini bermula saat dirinya tampil sepanggung dengan pesinetron Rizky Nazar. Saat berada di panggung Infotainment Award yang diselenggarakan oleh salah satu stasiun televisi, Fujianti Utami Putri turut memberikan tanggapan nyeleneh dan menyinggung nama kekasihnya. Sontak tanggapan ini mendapat pertanyaan balik dari Rizky Nazar. Aku ada pertanyaan deh, menurut kamu Asnawi atau Tariq lebih mana yang paling gorgeous, tanya Rizky Nazar. Langsung Fujianti Utami Putri menyebut nama Asnawi Mangkualam. Asnawi Mangkualam, sambil cekikikan, tambah Fuji. Dilansir dari TikTok @SCTV. Tak hanya itu, isu Fuji diam-diam sudah berpacaran dengan Asnawi Mangkualam makin santer berembus belakangan ini. Hal itu imbas dari momen